guys, kita udah nyampe habis naik Grab. Oh sayang, hati-hati. Kita naik Grab tadi dari mana tadi, lupa. Mana ya? San Diego. Port San Diego ya? Iya. Sampai ke Chinatown. Ini kita ada di Chinatown-nya Manila. Banyak banget ini pernak-pernik Chinatown bekas Imlek kayaknya. Ya tuh, banyak banget. Ya kan? Merah-merah semua. Iya, ya. Itu kalau jalan tuh kan panas ya. Jadi kita mendingan naik Grab deh. Tadi kita soalnya mau Andong. Pakai Andong kan kaget ya, 1000 peso. Mahal banget. Ini pakai Grab cuma 100 peso. Bisa naik 10 kali Grab. Kita cari makan juga di ini, Chinatown. Iya. Katanya sih banyak makanan enak. Kita udah masuk ke ini, guys. Binondo Church, Gereja Binondo. Oh, merah sayang. Lampu merah sini cepet banget. Tadi kepotong guys, soalnya buru-buru. Karena lampu merahnya tinggal berapa dari 15 detik langsung tiba-tiba berubah jadi 7 detik coba. Hmm? Belum jalan, udah kehilangan 8 detik. Jadi lari-lari. Ini gereja yang tadi kita masukin masih bagus sih ya. Dalamnya juga rapi. Terus bangunannya sih keren sih. Rame anak-anak. Anak SMA kayaknya. Anak-anak SMA di Filipina kayak gini. Rame. Iya. Itu kayaknya pulang sekolah deh kalau gue bilang. Mereka tari ya. Belajar nari. Iya. Mungkin buat acara sekolah kali. Oishi. Oishi. Tapi oishinya kok pakai bahasa ini? Bukan ini, bahasa Jepang sayang. Iya. Kok kamu kelihatan bingung sayang? Suasananya beda banget dari yang tadi. Ini banyak. Ini kayak di Jakarta apa jembatan 5 gitu kali ya. Ramai banget orang. Ini pusat bisnis sayang. Iya. Orang jualan apa? Baju, toko-toko. Terus banyak mobil ya. Banyak mobil ya. Tadi enggak kan? Antunnya banyak, terus apa? Angkut, angkut juga banyak. Angkut di sini juga banyak sayang tuh, angkot itu. Ada. Coba. Coba ini. Angkot ini bedanya sama angkot Indonesia apa, yo? Tahu nggak? Beda. Apa? Coba nanti kamu lihat. Panjang ya? Iya, dia panjang. 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 Terus satu lagi apa? Satu. Buatannya beda. Buatannya beda pasti. Satu lagi bedanya apa? Oh, sopirnya. Sopir. Ah, itu iya masuk lagi. Beda. Tapi satu lagi ayo. Warnanya. Warnanya macam-macam sayang. Coba kamu lihat. Pintu masuknya dari belakang sayang. Iya ya. Ah, kalau tapi di Indonesia juga ada. Di Indonesia dari samping. Angkut juga. Angkut dari samping. Oh, gitu. Kalau ini dari belakang. Coba kamu perhatiin lagi deh. Beda. Tapi tetap aja pintunya buka ya. Pintunya dibuka gitu ya, biar gampang naik turunnya. Ya. Itu tahu enggak gimana cara bayarnya? Gimana? Oh, bayar dulu ya. Bayar dulu. Oh. Jadi sama biayanya. Kalau di Indonesia ini pas turun bayar. Kalau ini bayar dulu. Kalau nggak bayar dulu, mungkin mereka kabur ya. Soalnya kan? Supirnya ada di, iya, di depan. Di depan. Tapi orangnya turunnya dari belakang. Kalau iya. Indonesia, pintunya mana? Pintunya di samping. Di samping dekat supir. Oh, gitu. Oh. Jadi nggak bisa kabur ya? Oh, nggak kabur juga sih. Iya. Beda itu sayang. Beda ya. Oh. Pemadam kebakaran. Perhatiin beneran angkotnya emang agak lucu sih. Lokal banget gitu ya. Tapi masih layak dipakai kayaknya, mungkin ya. Sayang, kamu udah sadar enggak? Apaan? Kalau pakai motor, mereka pakai helmet. Ya kan? Iya. Lebih banyak ya? Lebih banyak daripada Vietnam. Kan? Motornya yang pakai helm. Iya. Oh, iya sih, mungkin ini karena di tengah kota kali sayang. Makanya takut ketilang polisi kayaknya. Oh, iya ya. Polisinya iya. Ada di mana-mana. Hmm. Coba lihat tuh ada bajai sayang, ada bajai. Bajai merah tuh. Oh, iya, bajai. Tuh bajai. Indonesia juga kayak gini. Bajai. Ada bajainya. Oh. Tuh kayak warna biru tuh. Arah ke ini. Stasiun Jakarta Kota. Yang itu apa? Yang itu, yang ini. Yang hijau. Kayak itu bemo bajai. Atau apa ya? Becak bermotor kayaknya bemo kali ya. Tuh angkotnya sayang, lihat. Oh, angkotnya. Tuh pintu masuknya dari belakang. Ayo kita samperin deketan lagi yuk sana. Oh, yuk.
Atau tuh angkot ya? Ini angkot ya. Warnanya macam-macam ya. Itu tergantung arah tujuannya mana. Jadi beda warna. Tuh. Gokil sayang. Asik ya? Asik, asik. Cari angkot lagi sayang. Mana ya? Cari angkot. Oh sayang, lihat dia duduknya. Bisa sambil ngerokok. Iya. Itu pakai itu gas LPG sayang. Rokoknya deket gas lagi. Kalau meledak gimana? Oh, itu angkot juga itu. Panjang. Wheelbase-nya panjang banget. Takut ya? Kalau nggak ada pintu. Iya. Jadi kendaraannya Manila itu mana ya jenisnya? Banyak mobilnya. Tapi lebih banyak mobil Jepang kan? Iya. Coba lihat nih ya. Nih, Toyota Fortuner. Belakang, Toyota Fortuner. Itu motor apa tuh? Kayak motor Yamaha ya? Itu juga motor Yamaha tuh. Ini nih. Mio, Mio. Kayak Mio aku yang lama. Nih Suzuki nih pasti nih. Nih Suzuki nih. R3. Tuh, Fortuner. Tahu nggak kamu? Nggak tahu kan? Aku nggak pintar mobil, tapi itu lama nggak? Sudah tua nggak? Ada yang baru, ada yang tua sih. Oh, gitu. Tuh, Vios tuh. Dia Toyota Vios. Banyak orang. Ah, iya, panjang banget, sayang. Panjang banget. Iya, panjang banget, tapi udah penuh. Udah penuh ya? Iya. Biayanya itu, kalau nggak salah, tergantung jarak juga sih. Semakin jauh, semakin mahal. Oh. Sama kayak di Indonesia juga. Oh, gitu ya. Bajai banyak banget ya? Ah, ini kosong sayang. Ini disewain tuh. Ah, ini bemo nih kayaknya, becak bermotor. Banyak airnya. Oh iya. Kayak gini sih. Kalau truk itu ada Isuzu gitu. Kalau motor kayak motor Yamaha ini nih. Ah, R-Racing masih ada tuh, R-Racing. Itu Honda Beat tuh kayaknya. Tenang, kamu sabar aja. Tenang aja, soalnya di Filipina juga perusahaan Jepang masih merajai, tenang. Walaupun kita di Chinatown begini, tetap lebih banyak kendaraan dari Jepang, tenang. Jadi gaji kamu nggak akan turun, tenang aja. Bonus kamu nggak akan hilang. Gantung baju biar cepet kering sayang. Kalian. Biar cepet kering kalau gantung kayak gitu. Tapi sama apa? Das juga ya? Oh iya, sama debu ya, barengan. Debu. Oh nih. Emang begitu sayang, agak-agak berantakan ya. Iya. Sayang serem banget. Setiap kali dia nyebrang takut ya. Aku ya kayak gini dong. Hati-hati sayang. Iya. Ntar kamu kesenggol motor lagi, lecet lagi. Lecet. Oh banyak banget angkotnya, sumpah. Angkotnya banyak banget. Tuh. Angkotnya banyak banget. Banyak banget angkotnya. Sayang, ayo. Jarang banget ada yang orang jalan kaki sayang, cuman kita. Iya. Gak ada orang asing juga ya. Oh itu bihun sayang. Kelihatan enak ya. Mau beli? Iya. Kayaknya kelihatan itu enak sih. Iya. Yeah. Rumah hantu sayang. Rumah hantu kan? Tapi ada orang yang tinggal di situ. Rumah hantu katanya. Tapi yang tinggal orang. Kayaknya ada ya. Oh, ada orang. Juga. Sayang ada orang sayang. Oh. Ada orang tiduran, turun sayang, turun. Kayaknya banyak orang Cina deh sayang. Iya kayaknya. Yang punya toko-toko sini kalau menurut aku orang Cina nih pasti. Tadi kamu lihat ada orang gila nggak tiduran di jalan? Iya. Dimanapun ada ya. Ada. Ayo jalan. Sini. Nah, kita harus nyebrang. Oh,
nyebrang sayang. Ayo nyebrang, ikutin ibu-ibu itu sayang. Nyebrang, ikutin ibu-ibu itu. Udah aja. Ayo, kamu belajar nyebrang sayang. Iya, ayo, ikutin aku. Ayo. Aku yang ngajarin kamu deh. Kalau kesini berarti ini ya, harus masuk asuransi dulu kayaknya. Aku juga punya kan? Tenang, kita ada asuransi ini kok, jalan-jalan travel gitu, aman-aman. Tidak